Ya ini Peggy sedang berpamit sama keluarganya, para tetangganya. Meskipun Peggy Setiawan telah tiba di rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024, sore, warga masih terus berdatangan hingga Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024, pagi. Pantauan di lokasi, masyarakat masih mengisi sejumlah kursi yang telah disiapkan sejak kemarin untuk tamu yang hadir. Mereka terlihat menunggu momen keluarnya Peggy, untuk sekadar mengucapkan selamat dan berjabat tangan dengan pemuda berusia 27 tahun itu. Sementara saat masyarakat menunggu, Peggy memang sedang bersiap diri kembali beraktivitas. Tak berselang lama, Peggy pun menghampiri para warga yang sudah menunggunya. Kegembiraan dan haru masih terlihat di momen pertemuan mereka. Hingga Rabu pagi, rumah Peggy masih dipenuhi oleh warga yang ingin memberikan dukungan dan doa. Suasana di Desa Kepompongan pun dipenuhi dengan semangat solidaritas dan harapan akan keadilan yang terus diperjuangkan. Rencananya, Peggy akan berada di Jakarta selama 2 hari atau kembali ke rumahnya pada Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, nanti.